بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Di mana kita sampai hari itu kepada ayat 48. Yang membincangkan berkenaan dengan tajuk ungkitan Allah Ta'ala kepada Bani Israel berkenaan nikmat yang mereka telah perolehi. Dia adalah isi pertama bagi bahagian bahagian kedua ataupun bagi bahagian pertama surah, isi kandungan penting surah Al-Baqarah. Jadi kita hari itu sampai dah kepada bahagian petunjuk-petunjuk yang istimbat di surah ini. Kita ambil berkaitan tajuk masalah akidah, kita ambil juga berkaitan tajuk syariat yang boleh belajar daripada ayat-ayat berkenaan, dan kita ambil juga berkenaan dengan masalah akhlak dan juga ada syariah yang kita boleh ambil daripada tersebut. Okey, dan kita ambil juga pentarbiahan. Sampai mana tu kita ambil ya? Nah ya, sampai habis tu. Kita ambil itu dia apa? Kita masuk pentarbiahan itu. 3, 4 sampai solat. Betul? Bukan solat khusyuk. Khusyuk dah masuk dari tu. Sampai situ kan? Situ lah sekali lah. Mana habis dah lah. So, jadi D lah hari kita masuk pada pentarbiahan. Aspek-aspek pentarbiahan yang ada dalam ayat berkenaan. Jadi hari tu berkenaan tajuk apa yang apa kita dapat daripada yang syariah, daripada asal yang akidah. Kita ambil yang awal tu akidah, kita ada 3-4 benda perkara. Antaranya kita, dari tajuk akidah kita ambil dekat situ. Ahli kitab yang tak beriman dengan Muhammad SAW akan masuk neraka. Ini confirm. Kemudian zahir firman Ta'ala menunjukkan di hari kiamat ni tiada ada sebarang perantara ataupun mudah cara yang boleh menyelamatkan ataupun syafaat lah kepada siapa saja kecuali yang diizinkan Allah Taala saja. Adapun orang-orang yang menentang Allah Taala, awal-awal lagi mereka sebenarnya actually tidak ada dah perantara dan sebagainya. Bahkan sesiapa yang kufur kepada Allah Taala, awal-awal lagi dia tak ada soal jawab. Sebab kenapa kita belajar dalam Sahih Muslim hari tu, kita kata ada manusia ni yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Ada yang masuk neraka tanpa hisap, tanpa azab. Ada yang masuk syurga lepas hisap tanpa azab. Kena hisap tapi tanpa azab. Ada yang masuk syurga kena hisap, kena azab. Hisap dulu, dia azab dulu, barulah sekali masuk syurga pun ada. Macam juga masuk neraka, ada yang masuk neraka tadi direct, straight to the point, start awal lagi. So antara golongan yang awal tu adalah yang tak ada persoalan adalah golongan-golongan tadi. Okay, dan kita ambil berkenaan hukum syariah. Kita kata bila datang Allah yang tekan wala tashtaru bi ayati samanan qalila, yang kamu beri dengan ayat aku benda harga sedikit, kita dah kata itu pengharaman untuk ilmu agama kerana dunia. Dan kita bincangkan itu berkenaan masalah perbahasan para ulama tentang tajuk boleh tak mengajar mengambil upah atau mengajarkan Al-Quran. Kemudian kita kata waatu zakah, mana berikan zakat. Zakat itu mesti sampai kepada orang miskin, jadi milik mereka, bukannya jadi macam kegunaan harian. Tak, dia mesti jadi barang, jadi milik mereka. Mereka buat apa dengan benda tu tajuk lain, tapi mesti jadi milik mereka. Pasal pemberian atu ata yukti, maksud dia benda beri, bukan setakat orang kata bagi mereka guna, tak, jadi milik mereka. Okey, itu kita bincang tu. Kemudian masalah bagi zakat tanpa berikan zakat, kita kata dalam bentuk benda macam jadi masjid, jadi tali air dan sebagainya tak dikira. Kemudian kemudian kita bincang tu rukuk ni adalah warka'u ma'ar-raki'in. Di situ isyarat kepada sebagian para ulama menyatakan adalah kewajipan untuk sembahyang berjemaah. Okey. Dan kita masuk pada akhlak, kita kata kerana kesalahan dosa orang yang menyembunyikan
ilmu, ada dosa-dosa besar kita ambil itu. Dan Nabi SAW menyatakan man katama ilman aljamahullahu bil jamin nar yaumul qiyamah. Barang siapa yang memiliki satu ilmu, Allah Ta'ala akan kekang dia, mulut dia dengan kekangan api neraka pada hari kiamat nanti. Itu kita bincang dah. Dan kemudian kita ambil juga berkenaan dengan akhlak, sabar. Okey, sabar sabar akan bantu untuk orang tu dapat apa, menangani kepayahan. Dan kemudian khusyuk dalam solat, kita terangkan khusyuk tu apa. Baik, hari ini kita masuk pada D, aspek pentarbiahan. Baik. Ini kita ambil dah itu. Ah, kita ambil dah. Yang nombor satu kita ambil dah. Pun dah ambil juga. Dah ambil dah. Okey. Okey. Pentadbihan tu kita ambil sama nombor tiga dah. Hari tu. Satu, dua, tiga. Solat tu dah ambil dah. Kata besar bantu untuk menghadapi perkara adalah solat dia hubung dengan Allah Ta'ala. Okey, kita dah baca dah. Baik, hari ini kita masuk yang berikutnya. Baik, seterusnya antara pengajaran pentarbihan yang dapat diperolehi daripada ayat 40-48 surah Al-Baqarah adalah mengingatkan manusia kepada tentang nikmat-nikmat Allah akan menguatkan dorongan bersyukur dalam jiwa. Mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala akan menguatkan dorongan bersyukur dalam jiwa. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 40 yang pertama, ayat yang berbunyi adalah Allah nyatakan ya bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, kenanglah kamu nikmatku yang aku kurniakan kepada kamu. Itu antara dorongan utamalah pasal Allah Taala suruh kita ingat balik. Jadi memang bila manusia ni kalau dia nak belajar untuk lembutkan hati dia, antara benda pertama dia kena buat adalah apa? Kenang nikmat Allah Taala beri. Jadi Allah Taala ungkit banyak kali. Kan bila Allah nyatakan afala yanzuruna illa ibli kaifa khuliqat, atau Allah Taala nyatakan berkenaan dengan kutlal insan ma akfarah min ayi syai'in khalaqah, atau fal yanzil insan illa ta'amih. Allah Taala suruh tengok makanan yang kita makan, tengok kita jadi macam mana. Semua benda berkenaan supaya kita bersyukur. Semua perkara-perkara ada supaya kita bersyukur. Dan syukur ni yang kamu nusun tentang nikmat Allah Ta'ala akan menguatkan dorongan bersyukur di dalam jiwa. Ingat balik apa nikmat Allah Ta'ala berikan. Tapi nikmat Allah Ta'ala berikan kita jarang nak fikir sangat, sebab kita biasa pegang dah benda tu. Macam nikmat mata, pendengaran, apa akal dan sebagainya, yang mana benda tu dah memang tabii sejak kecil kita ada. Kita tak nampak benda tu tak ada, kecuali dia hilang, barulah kita tahu, eh nikmat rupanya. Even nikmat satu jari je, ni, jari kita kan, kuku yang kita ada ni, kalau tak ada kuku, nak menggaru badan memang payah. Percayalah juga kan, kuku tak ada, nak buka bekas, kuku tak ada, nak buka bekas. Ya, kuku tak ada, payah. Yang payah, walaupun kita kata, lebih bawah potong kuku, kita nak buka bekas yang tu gunakan kuku, tak ada. So Allah Ta'ala berikan kita, setiap benda, setiap inci badan kita ni, setiap, kata bukan inci lah, kosong berkosong inci pun adalah perkara yang memang semua nikmat. Cuma kita tak perasan, tapi bila hilang kita perasan. Sebab kenapa? Mengingatkan nikmat tersebut, kalau orang tu tenung, renung, pandang dan sebagainya, nescaya memang orang tersebut akan nampak. Dia akan nampak di mana duduknya, apa nikmat tersebut, apakah nikmat yang dia telah diberikan. Kalau dia perhatikan sikit demi sikit dan sebagainya, perhatikan betul-betul, dia akan nampak sekali. Hatta mata dia, hatta bulu mata. Sebenarnya bulu mata kita orang tak jadikan macam tu kan, tak jadikan macam tu. Kan bulu mata kita kan yang atas, di atas, yang bawah ke bawah. Lepas tu dekat hidung kita, hingus. Hingus kita nampak simple. Tapi hingus kita ada tu, itu dia lah merangkap. Kita panggil apa, segala benda habuk yang masuk ke dalam hidung kita. Telinga kita ada benda juga syair yang lain. Mata kita ada syair yang lain. Mulut kita syair yang lain. Semua benda berkenaan adalah berlain-lain. Kalau kau tak jadikanlah mulut kita ni, air liur kita masih macam air mata, makan apa dia kita rasa. Dan masuklah benda lain pun kita akan rasa asin. Kan, bahkan mungkin kita masak nasi ke, kita makan benda lauk semua tawar. Pasal garam dah siap-siap ada di mulut. Pasal tak boleh kan kita kata. Jadi Allah Ta'ala berikan semua benda, mana keluar apa, apa keluar apa, dekat mana, semua tepat, berpadanan, sesuai dengan kita panggil apa, apa apa yang patut berlaku, apa yang digunakan oleh manusia, semua betul. So kita kata hatta apa, kita kata setiap kedudukan badan kita dan sebagainya, semua betul dan tepat pada tempatnya. Cuma kadang-kadang kita kurang memerhatikan, kita tak nampak itu nikmat. Kecuali lepas kita tengok orang cacat. Orang cacat kan ni yang datang hadis yang dhaif,
berkenaan dengan macam mana, kenapa bila orang tanya kenapakah manusia ni ada yang cacat dan sebagainya, ada orang-orang yang etis dia bertanya, dia kata kalau Tuhan sayang kita, sayang manusia, kenapa Tuhan jadikan manusia ni ada yang cacat? Dia bagi alasan itu, soalannya tu. Ni dalam satu buku yang apa dikarang oleh apa seorang doktor, dia PhD lah falsafah dan sebagainya. Dia sebelum dia sedar, dia persoalkan semua perkara ni. Lepas tu dia buat buku. Lepas dia buat, dia sedar balik dia, apa, kepada Islam, dia buat satu buku, tajuk dia Hiwar Ma'asadiqil Mulhid, perbualan dengan temanku yang mulhid, yang etis. Ni kadang buku kecil buku tu. Tapi buku, dalam buku tu dihimpunkan soal jawab apa yang dalam hati dia dahulu ada. Jadi dia kata dulu persoalkan, antara benda dia soalkan adalah, dia kata kalau Tuhan sayang manusia, kenapa Tuhan jadikan manusia ni ada yang cacat, ada sakit dan sebagainya. Lepas tu dia jawab balik lah, dia buat macam dua, macam perbualan. So soalan, kawan aku yang mulhid berkata, kemudian dia terang balik, dia terangkan balik apa yang dia faham selepas dia sedar apa ni. Jadi memang dari buku dia tu macam buku yang apa kira panggil apa, basic untuk orang-orang yang baru nak kenal Islam dan sebagainya kan. Basic buku tu bagus. Cuma dia tu ketika soalan-soalan dia timbul tu, soalan dalam keadaan dia tengah sesat, dan jawapan dia berdiri ada jawapan ketika dia sedar, dia sedarkan berkenaan dengan tak. Jadi buku tu nipis je buku tu, tapi bagus. Dia bawa macam-macam benda dalam tu, dia letakkan apa, boleh kata keseluruhan persoalan yang mungkin kadang-kadang kita pun tak tentu fikir nak tanya orang, tapi dikumpulkan dalam tu untuk tunjukkan macam mana dia dapat hidayah. Antara soalan-soalan itulah, soalan dia, kalau Tuhan sayang makhluk manusia, kenapa Tuhan biarkan ada penyakit? Kenapa ada manusia cacat? Lalu dia datangkan jawapannya dengan apa? Dengan akal dan juga dalil. Cuma dalil macam dia bawa dekat situ adalah hadis yang dhaif. Di mana bila mana Adam AS dijadikan, ditunjuk pada Adam AS anak cucu dia daripada dia punya zaman sampai kiamat. Ditunjuk kepada dia. Dan maka para ulama menyatakan kat situlah dia ambil janji kata manusia ini, apa kata manusia apa, semua sekali jiwa manusia. Pasal bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri kita lihat ketika malam Isra Mi'raj, melihat Adam AS dalam keadaan dia pandang kanan pandang kiri, dia nampak hitam-hitam belah kanan dia, sebelah kiri dia, Allah Ta'ala simbolik ataupun yang nyata. Mana Adam pandang kanan dia senyum, pandang kiri dia sedih. Mana pandang kanan tengok apa tu, Jibril cerita itu Adam, yang kanan dia tu adalah nyawa atau jiwa anak-anak dia yang masuk syurga. Ke kiri dia adalah jiwa anak-anak dia masuk neraka. So di pandang kanan dia senyum, di pandang kiri dia nangis. Ini yang disebut dalam apa, dalam Isra Mi'raj Rasulullah SAW, antara benda disebut. So macam mana keadaan tadi kita Allah, tapi dia cerita dia datang hadis berkenaan dengan, banyak hadis yang datang berkenaan dengan Adam ditunjukkan kepada cucu. Ada yang sahih. Yang ini yang dhaif. Yang mana dijadikan anak cucu Adam tadi depan mata Adam. Adam lihat di kalangannya ada yang cacat, ada yang sakit, ada nah tak cukup tangan dan sebagainya. Lalu Adam kata, ya Allah, kenapa kau jadikan cucu aku macam ni? Pertama tak nak sebut apa? Kai tashkur, supaya engkau bersyukur. Sebab tanpa kecacatan anda tak kenal apa itu kesempurnaan. Orang yang cacat macam orang yang tak ada mata kan, dia tak ada diberikan mata. Nabi janjikan bahawa orang yang tak ada mata tadi, hari akhir akan dia bersabar dengan kekurangan yang dia ada, Allah Ta'ala gantikan kesabaran dia tadi dengan disebut dengan syurga. Confirm ada syurga untuk dia dengan kesabaran, kecacatan yang dia ada. Dia macam wanita yang sawan kan, cacat, kecacatan yang sawan yang dia ada. Jadi Nabi kata, Nabi janjikan dia syurga. Mana bersabar dan untuk dia syurga. Mana tahan redha dengan ketentuan tadi dan syurga. Dan orang lain yang sempurna dapat pengajaran kat situ untuk rasa bersyukur. Dia pula confirm dapat apa? Syurga dan kesabaran dia. Mana apa kurangan kita ada, Allah Ta'ala berikan, kita redha, itu digantikan kesyukuran kita tadi, mendapat kita syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini konsep yang kita kena faham betul-betul. Walaupun kita tahu hadis tu ada hadis yang dhaif, tapi cerita dia berkenaan dengan konteks yang lain. Ya, memang benar. Apa Nabi SAW janjikan bahawa orang yang bersabar di atas apa mata yang tak ada dan sebagainya, Allah Ta'ala akan berikan dia gantian mata dia dengan syurga. Syurga mata kita tak ada, tapi syurga digantikan kita pada hari akhirat. Lebih mahal daripada mana-mana benda lain. So apa konsep apa bersabar itu memang ada ni. Tapi yang nak kita tengok tadi masalah cacat tu. Bila kalau semua orang suhu badan 38 darjah Celsius, doktor nak tahu orang demam macam ni. Kita tak ada yang 36.9, maknanya normal suhu tu tak wujud. Maksud dia suhu random. Ada orang 25, ada orang 30, ada orang 29, ada orang 40, dan doktor tak tahu bila cocok je.
Oh, ni keturunan bakar apa ni? Awak bakar sikit. Memanglah. Awak bakar Skandinavia. Awak punya suhu badan memang kena panas sikit. Ini pula. Oh, ini awak bakar Egypt. Ah, bakar Egypt. Suhu dia. Dia no. Manusia nak tahu siapa sihat, siapa tak sihat. Semua orang yang tak sihat mungkin sihat. Yang tak sihat mungkin apa? Yang sihat mungkin tak sihat. So, kita tahu. Tak ada guideline. Jadi, awak tak nak jadikan ada cacat tu. Apa yang panggil luar tabi'i tadi, untuk menjadikan manusia ni faham berkenaan dengan apa normal, apa tidak. Yang sebab itu kita ada cacat atau tidak manusia tadi, ada kaitan dengan tajuk untuk mengajarkan yang lain. Sehat, kan, sakit tu apa. Supaya manusia, pasal yang sakit tadi bukan semua. Yang sakit itu bukan semua. Yang sakit itu yang ganjil. Yang sehat itu yang itu. Dan bahkan kita, kehidupan kita, sakit kita dan sehat kita. Pasti memang kita sakit dengan sehat. Sehat banyak. Sakit sikit. Sakit itu sikit. Sihat itu banyak. Cacat itu sikit. Sempurna itu banyak. Sehingga kita dapat bezakan mana betul, mana mana kurang, mana yang patut kita kesian, mana tidak kesian. Jadi setiap manusia tadi dia dapat nilai dengan cara tadi. So setiap manusia kena belajar apa? Dengan kesihatan tadi dia dapat kenal. Tapi itu konteks kita, cacat itu sebenarnya bukanlah untuk keburukan semata-mata. Ada aturan Allah Ta'ala di situ. Bagi memberikan apa kata apa? Penjelasan dan juga apa kesedaran kepada siapa yang sihat, yang tak cacat, bahawa apakah yang depan mata dia yang dilihat tu. Dan Allah Ta'ala nyatakan, dia kata berfirman Allah Ta'ala surah Ibrahim ayat ke-5. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Mana Allah nyatakan, dan demi sungguhnya kami telah utuskan Musa dengan tanda-tanda kami, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, hendaklah kau keluarkan kaum kau daripada kegelapan kepada cahaya, dan ingatkanlah mereka, wa dzakkirhum biayyamillah, ingatkan mereka dengan apa, hari-hari nikmat-nikmat Allah Taala. Mana hari-hari Allah Ta'ala, maksudnya hari-hari yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada mereka. Apa yang Allah Ta'ala berikan? Nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Ingatkan hari tersebut. Hari mereka lepas daripada lautan, hari daripada mereka diselamatkan. Maksudnya mereka kena tindas. So pelepasan mereka tu memang signifikan. Mereka tahu apakah tempoh-tempoh hari tersebut. Sesungguhnya dalam demikian, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, ada ayat untuk setiap yang bersabar lagi bersyukur. So, orang yang bersabar, bersyukur, nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada dia, dia akan nampak sebagai tanda yang kuat, yang besar. Yang dia akan nampak, ini sebab untuk dia bertaubat balik, sebab untuk betulkan balik kesilapan dan sebagainya. Dan hari-hari Allah tu adalah nikmat-nikmatnya. Hari Allah Ta'ala dalam ayat tersebut adalah nikmat-nikmatnya. Telah mematuhi Musa AS terhadap perintah berkenaan. Dan bagi dia mengingatkan kaum baginda dengan nikmat-nikmat Allah ke atas mereka yang berupa penyelamatan daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Dalam ayat yang kita baca tu, yang kita kata wa idna jainakum min ali fir'auna, yang ayat yang akan datang kita akan baca, itu akan detail. Mana dalam kita baca ayat 48 tu, dia dalam bentuk apa, bentuk yang kita kata sikit, tapi lepas ni Allah Ta'ala akan ceritakan dengan detail apakah nikmat-nikmat tersebut. Makanan Allah Ta'ala berikan, minuman Allah Ta'ala berikan, semua sekarang Allah Ta'ala ceritakan nanti lepas daripada ayat yang ke 40, ayat 41 ni, start dari situ kita akan baca nanti insya-Allah. 49 kita akan baca. Lepas itu berkenaan nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan. Dan apa yang berupa penyelamatan Fir'aun, daripada pengikut Fir'aun. Kemudian baginda berkata, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dengar tak kala Tuhanmu menyeru, Tuhanmu, jika kamu bersyukur pasti akan aku tambahkan kamu. Ni masalah syukur ni. Syukur dengan benda dah dapat ke, syukur dengan benda yang memang yang tunggu nak baru nak dapat? Dia rasa orang biasanya akan syukur dengan benda yang tak dapat lagi. Dia mesti baru dapat. Yang dah memang ada, dia tak nak syukur lagi. Dia rasa dalam mata dia masih melilau pada benda lain. Kan dia kat badan dia cukup banyak, ada benda yang dia dapat, tapi dia tak pandang. Dia sibuk pandang kat luar. Yang kita dalam poket kita tak tengok, tengok kat luar. Dapat yang tu baru kita nak syukur. Memang kita kena faham dalam konteks berkenaan dengan syukur ni. Macam apa dalam amalan syukur contohnya. Baru ni ada siapa yang tahu ustaz mana yang tak gatal bagi tulis dalam WhatsApp, dia suruh orang semua siapa yang tak sujud syukur kerana Ramadan datang, maka boleh buat start daripada sekarang. Dia ajar kanlah. Ambil wuduk, berdiri ngadap kiblat, buat qiyam, kemudian apa duduk tahiyat, turun terus ada tahiyat pula lepas tu.
sedangkan sebenarnya sujud syukur ni actually kita bukan lakukan kepada perkara yang kita panggil apa, yang saya cakap eh, pasal Nabi tak pernah sujud syukur kerana Ramadan datang. Ramadan datang, Nabi tak pernah sujud syukur. Syukur dia dizahirkan dengan dua perkara. Sujud syukur tadi actually antara perbuatan yang dibuat oleh baginda SAW kalau benda tu benda baru yang kita kata tak pernah berlaku, terjadi. Ha, ya. Ada pun contoh macam ada mata, sujud syukur. Ada apa? Ada hingus. Kan saya kata ada hingus kan? Kalau hingus tak ada, pasal salah juga sebenarnya. Ada hingus, sujud syukur. Kejap lagi teringat, ada tangan, sujud syukur. Manusia, manusia tu setiap hari kehidupan dia tak pernah berhenti sujud syukur. Di mata kasar kita nampak baik. Tapi di daripada sunnah, Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi SAW hanya sujud syukur pada keadaan-keadaan di mana datang nikmat yang baru. Nikmat baru tadi bukan yang biasa datang, yang macam tu macam bulan datang. Tak kira kita kita tadi bulan tu akan datang. Masalah hidup, kita hidup tu taklah kata apa tarik nyawa kita sampai masa ni, tapi untuk syukur kerana Ramadan datang tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dibuat oleh para sahabat. Bahkan mereka zahirkan syukur mereka dengan mengisi Ramadan tadi dengan segala amal ibadat ya yang yang layak. Itu cara dia tunjuk syukur. Saya terima kasih dengan bapa kita kerana lahirkan kita, apa sayang kita, bukan sujud kat kaki dia. Bukan pergi kat situ buat janji, buat lagu. Tak, taat pada mereka, jaga hati mereka dan sebagainya. Itu cara kita zahirkan syukur tadi. Berbeza mengikut kadar kedudukan dan sebagainya. Bukan macam kita kata saya syukur pada mak apa kerana dapat mak bapak. Jadi buat apa? Kita sujud kat kaki dia. Bukan. Bukan macam tu cara dia. Dan sebab itu kita kata bila apa kefahaman tentang tajuk ni, dia kata ustaz tu lawak jugalah. Saya pasal tak tahu dia siapa, cuma cerita dia ajar macam tu. So start spreading dalam WhatsApp. Kata zaman sekarang hantar seorang, kena ada grup 50-50 orang lah, 50 orang tadi. Kalau tak semua sangkut, mungkin 10 orang sangkut, 10 orang tu hantar pula 10 orang lain dan sebagainya. So in the end benda tu jadi spread kan, merebak. So jadi bila merebak benda macam tu, sedangkan salah. Nak pasal itu sebab kita kata syukur itu actually dizahirkan dengan syukur tu satu. Tapi syukur ni dilaksanakan hanya pada benda-benda yang baru. Contoh macam kita, contoh macam hari ni katakanlah umat Islam di Palestin diselamatkan sebagainya, tiba-tiba Israel kalah. Syukur sekarang juga. Yes. Yang tak dijangka-jangka berlaku. Nah, itu syukur. Adapun dalam benda yang memang kita jangkakan, memang kita tunggu nanti kan, kita laksanakan syukur tadi bukan dengan cara syukur. Bahkan kita apa yang kata apa, penuhi dengan apa tuntutan tadi. Contoh macam Ramadan datang, syukur saja buat, tapi ya, apa puasa tak jaga, qiyam tak jaga, salah juga. Tak guna syukur tadi, worthless. Tak ada nilai. Tapi kalau dia kata orang tak sujud syukur, tapi dia isi Ramadan tadi dengan cara itulah, puasa dijaga, qiyam dia malam pun dijaga. So jadi dia mengisi ruang kesyukuran dengan benda berkenaan. Macam tengok dengan syukur, berterima kasih pada mak bapak kita, bukan dengan cara kita sembah dia. Macam orang Hindu akan sembah, cium kaki, tapak kaki dan sebagainya kan, ambil berkat debu kaki mak bapak dia. Jadi duduk-duduk tu kan, besar tu, pengertian tu cukup besar. Tapi bukan itu cara dia. Maksudnya Islam kita hormati ataupun kita sayangi mak bapak kita, tapi bukan dengan cara macam tu. Dia ada cara pengisian dia. Macam mana? Taat. Tak cakap orang mereka sekalipun tak sakiti mereka, dan mereka tua kita jaga dia. Maksudnya itu cara kita mengisi ruang kesyukuran, bukan dengan cara kita sujud kat kaki. Jadi konteks syukur ini, itu cara dia. Tapi dalam sama, benda yang kita syukuri itu apa dia? Adakah benda yang baru datang, tunggu kan? Biasa orang akan tunggu macam nak buat apa, nak buat kenduri-kenduri kesyukuran bila jadi anak lulus periksa dan sebagainya lah. Tapi macam sebenarnya saya buat awak, saya kata kalau anak kita lulus periksa dengan kita ada air mata, mata kita kalau tak ada air mata, kita punya kornea boleh koyak. Ini biasa orang yang suka buka mata tengok main game. Doktor cakap dia ngadap dengan kering aircon, mata dia tutup, tarik balik, ketika tu dia slice lapisan-lapisan kornea mata tu ditanggalkan. Bahkan doktor cerita, kata doktor tu lah, dia kata ada pesakit dia yang datang ni, dia terpaksa buat operasi pasal dia melekat, air tak ada, mata dia tak ada air, dia melekat. Dah kita lompat mata dia tu tutup dia punya kornea tu, pergi hospital untuk buat pembedahan, nak tanggalkan dia antara kornea dengan kelopak mata. Ini kisah benar. Dia kata jadi sebab zaman kita sekarang banyak orang suka buka mata tak kelip-kelip. Mana maksud dia, kalau tak ada air mata kita lah, cahaya yang membasahkan mata tadi, kena cahaya mata kita ramai di jahanam semua untuk pejam mata itu. Tapi tak pernah siapa pun buat syukur kerana adanya air mata. Ada hingus,
pernah bersyukur kerana ada hingus? Kena syukur. Kenapa ni? Sebab ada hingus. Sebab actually kalau kita kata ada hingus tak ada, yang kita sedut kat jalan raya dekat sekian habuk tu, yang tahan habuk tadi daripada jatuh dalam kita punya paru-paru adalah hingus kita. Lendir yang ada di kawasan mucus kan, yang kat kawasan tu, dia yang sekat, tahan. So kalau kita ikutkan syukur, patut tak syukur? Ya patut. Tapi masalahnya, okay, bila kita kat sini, memang kita kena bersyukur. Tapi isi kesyukuran tadi, maka adalah yang kita nak perbetulkan lagi. Bila macam contoh macam ketika Musa AS dia ungkit pada kaum dia, dia ungkit tentang nikmat yang dah dapat, bukan nikmat yang tak ada, bukan nikmat yang sedang dinantikan. Tak, nikmat yang telah ataupun dapat, telah berlalu. Itu sebab Musa kata pada mereka dan surah apa, dan surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Allah Taala kata Tuhanmu menyeru, kalau kamu bersyukur aku tambahkan lagi. Mana penambahan syukur, syukur kita tu menambahkan kepada nikmat Allah Taala. Tapi syarat dia mana, benda tu mesti dah kita dapat dan kita tahu benda tu berkenaan, kita berterima kasih atas benda yang dah ada. Bukan benda yang tak ada, sibuk dengan benda yang tak ada ni masalah. Banyak orang nakkan benda yang tak ada. Benda yang dah ada tu dia tak syukur, kan? Wujudnya apa, dapat anak, kemudian ada tempat tinggal, ada kenderaan. Ya syukurlah. Pakai duit-duit kita apa sara hidup kita cukup. Kena bersyukur itu dulu. Lepas syukur yang itu, barulah Allah Taala boleh tambahkan. Barulah akan tambahkan, bukan tambahkan lepas kita buat kenduri kerana anak kita bersyukur kerana anak kita diperiksa dan Allah Taala tambah. Tak, bukan macam tu. Yang dikatakan berkenaan dengan la in syakartum la azidannakum tadi, kepada benda yang sedang kita pakai, yang dah lama kita pakai, terima kasih atas itu, maka Allah akan tambahkan lagi. Mana gratitude yang kita ada tadi? Ni kita katakan manusia tak ada gratitude, tak ada rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dia masalah, Allah Ta'ala tak perlukan terima kasih kita. Dia maha kaya, kita tak puji dia pun dia maha kaya. Kita tak laksana apa dia suruh pun dia maha kaya. Waliyun hamid, Allah Ta'ala ni maha kaya lagi maha terpuji. Tak, kita pun tak puji dia pun dia akan terpuji, tetap terpuji. Jadi bila kita kata kita nak bersyukur Allah Ta'ala, sebenarnya benda berkenaan untuk menzahirkan dalam kita rasa terima kasih tu je yang akan menyebabkan kita makin beribadat, makin takut kepada Allah Ta'ala, makin berharap kepada dia. Bukan untuk kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ambil faedah. Kita tak bersyukur pada dia pun dia maha kaya. Jadi benar sebenarnya menzahirkan syukur tadi untuk faedah diri kita, bukan faedah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata sebab kenapa bila Musa AS diperingatkan dan kemudian disebut berkenaan dengan ayat kelima, dia kata disebutlah Allah Ta'ala suruh dia supaya peringatkan kaum dia berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah. Ayat ke-7, Musa kata kepada kaum dia apa, wa istazana rabbukum, dan ingatlah tak ke mana Tuhanmu menyeru, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku pasti akan tambahkan kamu. Maka ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan mengingati ini ialah melaksanakan kewajipan bersyukur kepada Allah pengguna segala nikmat. Itu sebab maksud saya adalah laksana tanggungjawab mengisi kesyukuran, bukan hanya buat kenduri makan-makan, tak ada. Syukur dia kan orang kata bergembira, terima kasih kerana sekian dapat pergi haji. Tak, laksanakan. Mana kalau kita buat kenduri, kita tunjukkan bersyukur kerana dapat pergi haji, tapi bila dalam ibadat haji tadi tak kita isi pengertian-pengertian haji tu, macam kita kata jangan, kena bersabar. Tak bersabar. Kita menanti tunggu, suruh tunggu, tak tunggu, nak cepat balik dan sebagainya. Jadi dekat situ kita perhatikan mana manusia ni kadang bersyukur tadi dia sibuk nak terima kasih just. Tak, dia sebenarnya untuk apa? Untuk manusia tu timbul kat situ, laksanakan tanggungjawab syukur tu. Itu sebenarnya. Yang kita syukur tu laksana tanggungjawab syukur, bukannya hanya setakat bersyukur saja, bukan alhamdulillah saja. Macam kita lah, Allah Ta'ala maha kaya, kita tak bersyukur pada dia pun, tak terima kasih pada dia pun, dia tetap kaya. Tak kurang apa benda pun kerajaan Allah Ta'ala kalau kita tak bersyukur. Tapi syukur tadi memberi kesan kepada jiwa kita untuk menjadi seorang hamba yang betul. Seorang tu kena belajar berterima kasih, gratitude. Bahkan kepada manusia lain pun kita kena ada. Itu Nabi kata, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata lam yashkurillah mala yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Ta'ala orang tak berterima kasih kepada manusia. Mana rasa besar hati kepada manusia yang lain, tapi kalau dia tak ada langsung, maka dia tak berterima kasih kepada Ta'ala sebenarnya. Jadi memang ada konteks yang kena faham. Masalah berterima kasih kepada Ta'ala, berterima kasih kepada manusia tu macam mana. Tapi kalau kepada manusia kita mungkin layan dengan baik, tapi kepada Ta'ala isi setiap benda yang Ta'ala berikan tadi dengan tanggungan-tanggungan yang ada dia. Macam Ramadan datang, isi dengan
pengisian yang betul. Waktu-waktu kita penuhkan dengan ibadat. Itu tanda kita gratitude di atas datangnya Ramadan. Bukan cara setakat buat kesyukuran kan. Kita buat kenduri kan. Kenduri kerana apa? Kerana masuk Ramadan. Banyak orang buat. Tapi sebenarnya bukan itu. Dia isi yang kepada Ramadan tadi itu yang orang akan lihat. Jelas eh? Kedua, surah untuk hari ini lah. Kedua, berikutnya menunjukkan firman Allah Ta'ala dan surah dan firman Allah Ta'ala kepada apa? Kepada berkenaan dengan tajuk wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sebenarnya ia benar-benar berat mereka pada atas orang yang khusyuk. Okey. Menunjukkan firman Allah Ta'ala wa innaha lakabiratun, sebenarnya ia solat tu benar-benar berat, bahawa di antara tanda-tanda ahli kemaksiatan adalah ketaatan jadi berat dan sukar ke atas mereka. Ya, tanda orang tu dia ni ahli maksiat ke ahli ibadat. Nah, nak tahu dia ahli maksiat ke tidak, tengok pada diri dia tadi perkara-perkara ketaatan, mudah ke payah, dia nak bergerak ke tidak. Kalau dia malas, jauh, lambat masa dekat situ, itu tanda-tanda awal dia adalah golongan ahli maksiat. Itu tanda, tanda-tanda ahli kemaksiatan. Sebab Allah Ta'ala berikan solat itu kan adalah berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Ka innaha lakabiratun illa alal khashiin. So kalau orang tu orang yang khusyuk, mana ahli ibadat, bila datang solat tadi dia keringan, dia tak rasa benda tu berat. Bahkan actually kadang-kadang zaman kita sekarang ni bukan berat, diberat-beratkan. Seorang tu akan memberatkan diri dia dengan benda yang Allah Ta'ala tak suruh, dia suruh sibuk. Macam baru ni pagi tadi ada apa, kan bila berlaku kes yang apa, kapal terbang apa kena tembak jatuh dan sebagainya, ialah setakat ni itu laporan yang datang. Memang ketika keadaan ni kita tak boleh buat apa dah, benda jadi dah kan. Sekarang ni nak kena uruskan apa benda yang patut diuruskan, mayat dan sebagainya, ataupun dapatkan apa maklumat dan bukti berkenaan siapa yang buat dan apa dan dakwa di mahkamah international ni lah. Itu je, nak pergi benda lain tak ada dah. Tak ada benda lain. Kalau kita kata benda berkenaan, dia kata bukan dengan tujuan, tapi apa, tersilap ke? Tak kira lah siapa-siapa tembak tapi tersilap dan sebagainya. Ada seorang pensyarah tu kata liability ke atas mas, tak kira pusing mana sekalipun, tak kira siapa yang tembak, mas yang salah. Macam-macam lah. So dalam tempoh ni macam-macam fatwa keluar, fatwa orang A, fatwa orang B. Tapi dalam masa yang sama tu lah, kita kata macam hari tu waktu yang hilang 370 yang ini pula 17 yang tembak. Seseorang manusia tu setiap kali musibah berlaku pada dia, dia kena belajar untuk faham qadar Allah Ta'ala. Jadi pasal faham qadar tu penting. Bila manusia tak faham qadar, dia akan mungkin kita panggil apa, mengingkari ketentuan ketetapan Allah Ta'ala. Macam bila manusia kadang ada separuh tu kena musibah, dia kata why me, kenapa aku bukan kenapa orang lain, kenapa aku kena bukan orang lain kena, Kenapa tak dia? Dia sibuk tunjukkan orang lain. Jadi konsep perkara ni, saya ambil satu hadis yang dari riwayat apa Abu Daud, hadis nombor 4699 Abu Daud, yang mana daripada Ibnu Dailami. Ibnu Dailami ni actually dia seorang tabi'in, dia bukannya sahabat. So bila dia dia jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah sahabat Nabi SAW yang diiktiraf sebagai guru Al-Quran. Nabi sendiri kata ambillah Al-Quran daripada Ubay bin Ka'ab. Antara yang Nabi sebut adalah Ubay bin Ka'ab. Bahkan ketika zaman Umar menyatukan umat Islam untuk solat tarawih, dialah imam yang dilantik. Imam yang dilantik oleh Umar untuk jadi ketua kepada solat tarawih berjemaah di dalam masjid. Okey. Jadi Ubay bin, bila kita faham zaman dahulu para sahabat Nabi bila mengajarkan Al-Quran, diorang bukan belajar Quran cuma bacaan saja, bahkan Quran dan praktis Al-Quran itu sendiri. Jadi para tabi'in dahulu belajar dengan para sahabat macam tu juga. So bila salah seorang tabi'in ni namanya Ibnu Dailami, dia rasa something about qadar. Saya terjemahkan balik hadis ni kepada orang yang dalam WhatsApp supaya diorang baca. Pasal dalam hadis berkenaan, Ibn Dailami dia jumpa Ubay bin Ka'ab dan dia kata ini ajidu fi nafsi syai'an fil qadar. Dia kata aku dapat dalam diri aku ni ada something tentang qadar ni, aku tak apa clear, rasa macam
ragu sikitlah. Dia kata, jadi ceritakanlah kepadaku dengan satu perkara, moga-moga Allah Ta'ala hilangkan apa dalam hatiku dengan cerita kau. Moga-moga ni rasa tu hilang sebab kau cerita. Moga-moga macam tu, dia kata. Moga Allah Ta'ala hilangkan apa dalam hati aku ni, perasaan dalam hati aku ni, dengan buat cerita kau. Jadi Ubay bin Ka'ab pun start cakap. Kalau kita cakap dia ni ada bagi pada tiga poin sebenarnya. Tiga atau empat poin. Poin pertama dia kata, berkata Ubay bin Ka'ab, guru Al-Quran yang Nabi pernah lantik, dan sini para tabi'in belajar Quran dengan dia. Dia kata, "Law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardi azzabahum wa huwa laysa lahum laysa bizalimin lahum." Dia kata, kalaulah sekiranya Allah Ta'ala mengazab penduduk seluruh langit dia. Langit kan dipenuhi dengan para malaikat. Allah Ta'ala seksa semua sekali penduduk langit dia dan penduduk bumi dia sekali, yang tak kira baik ke jahat, semua Ta'ala hukum semua sekali. Azab mereka dengan api ke apa sekalipun, musnahkan mereka. Azabahum, dia kata dia akan azab mereka. Wa huwa laysa bizalimin lahum, dalam keadaan dia tak zalim pun pada mereka. Dia akan buat dia tak zalim pun. Consider, tak boleh consider zalim pun. Pasal itu kata, hak mutlak Allah Ta'ala. Dia kata yaf'alu ma yasha', dia buat apa dia nak. Dan bahkan actually, kalau dia buat macam kita kata, yang jahat hukum, yang baik ganjaran. Itu law yang kita kata Allah Ta'ala aturkan. Tapi kalau dia seksa semua sekali pun, dia akan seksa dan dia tak zalim. Itu hak dia mutlak. Tak boleh, okay, sampai part ni macam kenapa, mana boleh kan Allah Ta'ala, kenapa nak buat macam tu? Tunggu sampai habis. Okay. Walau rahimahum, walau rahimahum, tapi kalau dia rahmati mereka, belas kasihan pada mereka, kanat rahmatuhu, ada rahmat Allah Ta'ala ni, khairul lahum min a'malihim, lebih baik untuk makhluk-makhluk dia tadi berbanding amalan mereka. Malaikat yang sujud lama, rukuk lama dan sebagainya, apa kita siapa, ya orang-orang yang beramal soleh dan sebagainya, amalan mereka buat tadi banding rahmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala lebih baik berbanding amalan mereka buat. Kalau Allah Ta'ala belas kasihan pada mereka, kalau Allah Ta'ala azab, dia boleh azab dan dia tak zalim. Kalau dia belas kasihan, belas kasihan dia lebih baik daripada amalan yang dibuat oleh makhluk dia. Anything makhluk dia buat, rahmat dia tadi lagi tinggi, lagi besar value dia. Dia rahmat maksud belas kasihan. Kalau Allah Ta'ala belas kasihan pada mereka, belas kasihan dia tadi lebih baik daripada amalan yang dibuat oleh makhluk-makhluk dia. Jelas? Okey, sambung lagi. Dia kata, walau anfaqta misla Uhudin zahaba, misla Uhudin zahaba fi sabilillah. Dan kalau engkau infakkan di apa, sebesar bukit Uhud, emas sebesar bukit Uhud. Masa apa pernah pergi umrah tengok bukit Uhud sebenarnya kan? Besar itulah emas engkau infakkan fi sabilillah. Ma qabilallahu mink, Allah Ta'ala takkan terima ia daripada engkau, hatta sehinggalah tu'mina bil qadar, engkau beriman qadar. Wa ta'lama, dan dijelaskan, dan engkau tahu, annama asabaka, bahawa apa-apa yang menimpa engkau, lam yakun yukhti'uk, takkan boleh miss. Kan apa kena, takkan miss. Will not miss, pusing mana pun takkan miss. Wa ma akhta'akan, apa-apa miss daripada engkau, lam yakun liyusibuk, takkan dia kena engkau. Maksudnya kita, yang kita perhatikan bila para sahabat, para anbiya, diorang baik-baik dah. Tapi pasal tak? Macam ada para anbiya dibunuh. Kan para anbiya, contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, anak beranak tu dibunuh. Dibunuh. Ada para anbiya dibunuh oleh kaum dia sendiri. Dan actually benda tadi tidak timbul tajuk pun. Kalau kali ikutkan ikut kita, dah kena bunuh tu actually teruk dah kan. Tapi tak, Allah Ta'ala tak pernah jadikan benda tu sebagai benda teruk. Bahkan actually Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan sebagai satu penjelasan kepada kita, untuk nak bagi tahu kepada kita, kamu baik ke, kamu jahat ke. Kalau nak berjalan qadar ke atas kamu, berjalan. Maksudnya kalau kita keluar rumah, baca doa dah sembang subuh berjemaah, dan Nabi sebut dalam hadis yang saya berkata, di dalam jagaan Allah Ta'ala, kemudian balik rumah kan, baca apa, doa keluar rumah, kemudian baca naik doa naik kenderaan, kemudian naik kenderaan. Kalau nak kena accident juga, pusinglah mana pun. Sebab tahu, accident itu tak ada kaitan dengan dosa atau pahala anda. Lu faham tak, tak ni? Kita kena accident ke kemalangan ke kematian ke, bukan hukuman. Dia berlaku pada kita tak kira kita ni apa. Baik ke jahat ke, Allah Ta'ala bagi, dia bagi. Sebab para sahabat Nabi yang selalu ada yang dibunuh, yang Nabi buat kunut nazilah. Kunut nazilah Nabi buat kerana ada 70 orang sahabat baginda yang qurra dipanggil. Kerana qori Quran. Para sahabat gelar mereka ni qori Quran. Qurra. Sebab apa? Sebab mereka ni
Pada siang hari cari kayu api, pada waktu malam sibuk baca Quran. Jadi bila orang-orang yang apa kita panggil apa kabilah-kabilah yang minta Rasulullah SAW hantar bantuan dan sebagainya, kononnya nak belajar Islam, kononnya lawan musuh dan sebagainya, Nabi hantar 70 orang Ansar yang itu karakteristik dia, hafaz Quran. Nabi hafaz Quran, mereka sampai dibunuh. Ra'alun kabilah Ra'al dan kemudian apa Zakwan dan juga Usayyah. Mereka bunuh para sahabat Nabi 70 orang tadi. Sahabat 70 orang tu dibunuh. Dia cakap Quran tadi tak menyebabkan anda tak kena bunuh. Faham tak? Tadi macam hafal Quran je, anything datang kan tak kena. Mana ada? Bahkan Omar sendiri ketika zaman dia, zaman-zaman ketika dia minta supaya Abu Bakar himpunkan satu naskah Al-Quran, satu mushaf Al-Quran, punca dia apa? Sebab dilihat dalam peperangan dengan apa dengan golongan apa munafik, golongan apa? Golongan nabi-nabi palsu, golongan tak nak bayar zakat dan sebagainya. Ketika tu banyak mati hufaz Quran. Maksud dia anda hafal Quran bukan maksud dia bini anda tak ada benda lain, takkan kena musibah. Tak. Masa musibah tu datang tak kira anda siapa. Faham tak konteks dia? Pasal benda tadi musibah tadi tu. Orang kata itu kifarah tu boleh kata gini. Dia tengok keadaan kita punya attitude. What is your attitude towards benda yang berlaku? Okey. Maksud macam ni. Benda yang jadi tu tadi dia neutral. Benda berlaku tadi, dia jadi macam mana ribut datang, hujan turun, macam itulah keadaan dia. Macam kita lahir anak siapa, kita pilih? Tak kan? Bapak kita siapa, mak kita siapa, kita tak pilih. Okey. Kemudian, negeri mana kita lahir? Ha, macam itulah, macam mana benda tu berlaku, macam itulah qadar. Bukan Allah Ta'ala berita, itu yang Nabi kata, yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Kalau anda kata, engkau infakkan harta fisabilillah, sebesar bukit Uhud, emas, Allah tak akan terima ia menaikkan setelah kamu beriman dengan qadar. Dan engkau tahu buat apa-apa menimpa engkau takkan terlepas dari engkau. Apa-apa yang terlepas dari engkau, miss, tak kena. Takkan kena. Takkan kena. Dan terlepas takkan kena. Apa-apa yang miss dari engkau takkan kena. Dan lagi teruk ujung tu, kata-kata Ubay adalah walau muta ala ghairi hadha, kalau kau mati bukan di atas ini, atas keadaan ni, ladakhal tanar, kau pasti masuk, pasti kau masuk neraka. Dan actually benda ni payah. Pasal contoh macam kereta kena langgar, kereta kita dilanggar kan, nak diam tanpa marah, pergi report, nak buat macam mana kan, dah jadi kereta, tangkap gambar, buat report dan sebagainya, hantar claim insurans. Mana biasa mana dia orang marah dulu kan, pinggan pecah, senyum dulu ke marah dulu? Marah dulu lah kan, beli pinggan mahal, Vantage dan sebagainya kan. Lepas tu anak pegang perang kan. Lepas tu kita start lah mula tak kurang apa, kurang collection ni. Kurang. Lepas tu dia ada set, kurang set. Set 5 jadi 4. Apa kan, ataupun set 6 jadi 5. Ha, dah mula kurang 1. Tak best lah ni. Kan? Nak cari lain tak jumpa dah. Macam mana nak buat? Waktu dulu kan. Sini orang banyak orang dia akan jadi macam alah kurang set lah pula kan. Jadi dia lupa sebenarnya aturan Allah Taala ada aturan lain. Pasal benda tu berlaku, tak ada dosa pahala dah. Actually benda tu berlaku, there's no dosa pahala kat situ. Demam ke tidak kita, tak ada dosa pahala lagi. Accident ke kita, tak ada dosa pahala lagi. Okay. Tapi bila kita contoh macam datang hujan turun, kita syukur, pahala. Nampak? Dia kena sakit, badan kita sakit dan sebagainya. Kita harap benda ni menghapuskan dosa. Dapatlah kafarah. Tapi kalau kata kita menentang, macam turun hujan, alah hujan ni apalah. Dan your attitude yang mendatangkan dosa pahala. Benda tu berlaku ke tidak, macam musibah, kapal terbang jatuh ke tidak, stop tak, dia neutral lagi. Dia jadi macam hari ni nak hujan ke tidak, macam itulah dia jadi. Tapi kita extend dia apa? Apa perasaan kita? Kalau perasaan kita redha dan sebagainya, maka dia jadi kafarah dosa-dosa kita, menghapuskan dosa kita. Dan bahkan itu yang disebut dalam hadis, bila musibah datang, dia boleh memberikan pahala pada orang yang kena musibah tersebut. Bila Ummu Salamah kan, dia belajar dengan suami dia kan, dia sebut adalah bila kena musibah, Allah ma'ajirni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran kepada musibahku ini, wakhlufni khairan minha, gantikanlah aku yang baik daripadanya. Ni doa yang Ummu Salamah belajar daripada suami dia Abu Salamah. Suami dia balik jumpa Nabi, jadi kata apa Nabi ajar suruh sebut ketika mana kena musibah, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran padaku pada musibahku ini. Minta ganjaran. Kena musibah minta pahala.
kena pahala kena musibah, minta pahala kena tipu, minta pahala. Jadi itu yang lafaz patut kena berlaku pada seorang Muslim. Dia faham bahawa benda ni berlaku dan dia punya attitude yang menyebabkan dia dapat pahala. Kalau tidak, benda tu akan berlalu lah. Macam hilang barang. Hilang barang it's actually normal. Mana manusia tak hilang barang? Cuma besar kecil tu tak? Besar atau kecil? Mati. Semua orang mati. Cuma tarikh dia bila je. Ada orang mati, abang bapak dia kecil lagi. Ada kita ni mati dah tua-tua, kita dah tua, abang bapak kita mati. Ada yang, mana manusia tak sama. Bukan bila orang tu baca Quran surah tertentu, tak mati-mati sampai apa tu renta baru mati. Mana ada? So example kan, macam seorang dah bila musibah yang kata dia sakit, stroke ke, and then lepas dia punya attitude towards dia punya penyakit, dia lepas dia baik, so ini dia, lepas tu dia tak taubat, so that, ya, really. Itu yang ganjarannya. Ya. Ah, pasal bahkan kadang-kadang kita kata kita tak pasti. Macam contoh macam tu MH370 kan. Okey. Dalam satu point kapal terbang tak jumpa langsung sampai sekarang. Di other point actually dia menyebabkan kita dapat tahu bomo pembohong. Jadi bomo tu dia claim banyak benda bomo tu claim. Dia claim dia buat ni, dia claim dia buat tu, dia claim dia buat ni, dia claim dia buat tu, everything dia claim. Tapi in the end, lo tak jadikan nak hinakan dia. Tak ada apa-apa. Jadi orang pun nampak macam orang buat lawak pula dia. Zaman dahulu, seriously, zaman kita ni, orang yakin. Kan, bahkan sebagian ahli politik ambil dia untuk baca doa untuk supaya selamat dan sebagainya, supaya menang pilihan raya pun ada. Serius. Dia kata sekian. Sekarang ni bila dia cakap, orang gelak kan. Atuk dah sekian, atuk engkau kan. Kan, datuk lah yang buat sekian. Orang pun atuk je, atuk apa hal kata kan. Orang, apa tak? The blessing about that, kita tak faham mana yang khurafat, mana yang betul. One part yang kita tak perasan, tapi attitude kita sebenarnya main peranan. Saya sebut pasal apa saya sebut benda ni pasal itu paling simple. Pasal bila Ubay bin Ka'ab cakap macam tu, Ibnu Dailami tak puas hati. Tahu macam tak puas hati. Sebab lepas tu dia kata apa? Lepas Ubay kata macam tu, kalau kau bukan macam ni keadaan kau, kau mati bukan di atas ini, kau pasti masuk neraka. So Ubay bin Ibnu Dailami kata apa? Aku pun lepas tu datang kepada Ibnu Mas'ud. Dan aku tanya soalan yang sama. Dia beri jawapan yang sama. Dia tak berhati lagi. Dia cari Huzaifah. Jumpa Huzaifah bin Yaman. Tanya soalan yang sama. Dapat jawapan yang sama. Dia tiga orang dah. Lepas tu dia jumpa pula dengan apa? Dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit cerita pada dia, Nabi kata macam tu. Boleh diam. Boleh diam. Jika tidak dia kata, jadi dia dalam diri dia ragu. Keraguan tu memang kita tak nafikan. Kita dengar macam mana kita nak senyum? Kita kena langgar. Nak senyum ke? Kan? Soalan simple kan? Pasal kita memang kalau kita marah pun, kereta kita kemek takkan baik balik. Tak ada macam ni kan marah. Makin kita marah, makin kemek tu macam dia kemek, dia elok balik. Takkan berlaku. Pinggan kita pecah, cantum balik ke? Tak. Takkan berlaku. Ayat tu masalah dia. Geram tadi tak boleh kesan apa-apa. Pasal kat situ kita kata Allah Ta'ala berikan kita baik dan buruk, panas dan hujan, kan, sejuk dan sebagainya. Semua dia yang bagi. Untuk tengok attitude kita. Pasal kita tahu in the end, pinggan tadi tu lepas beberapa tahun kita pun boring. Siap kita bagi kat orang pula. Ambil lah, aku tak nak dah ni. Kita cari set baru pula. Betul? In the end tak kekal pun. Kan, beg baru kita kata, apa soal awak kenakan air kat beg saya? Lepas tu, 3-4 bulan lepas tu, keluar beg baru, beli baru pula. Yang tu tinggal lah, tak pakai dah. Faham tak? So, in the end, attitude kita sebenarnya, attitude ketika kita bercakap, kita lupa. Benda tu kita tak kekal dengan kita pun. Kita sendiri pun, satu masa, kita singkirkan. Kita yang singkirkan benda tu, tepi. Bukan orang lain, kita sendiri. Tapi ketika kita attitude, ketika hari berkenaan, kita kenang balik. Aku nak tukar, beri aku sayang hari tu. Tapi bila, nampak? Kan, sayang sangat tahun lepas. Tak, 3 bulan lepas. Sayang sangat. Lepas tu, tak ada dah. Tapi yang marah ngamuk tadi. Kenapa? Kan, tu konteks dia. Jadi, manusia yang boleh bersabar, boleh tahan diri dalam musibah, adalah orang yang faham bahawa qadar tu berjalan. Dia pusing mana pun, tak ada macam kalau. Kalaulah aku tak keluar tadi, kalaulah dia tak naik kapal terbang tu, kalaulah dia tak pergi sekian, kalaulah dia tak lintas atas Ukraine punya apa space, kalau semua kalau, tak ada kalau-kalau. Allah Ta'ala aturkan semua sekali.
Maka tak ada siapa yang dizalimi. Maksud dia boleh buat apa saja, dan tapi dia buat tadi tu dengan asbab. Dia tahu kenapa. Tak ada kalau. Macam orang gagal tunang. Kan gagal nak kahwin, gagal. Tunang, bertunang, putus. Ketika putus tunang tu marah tak sangkalah. Sungguh-sungguh, ish, geram sungguh. Lepas tu lepas bertunang tu habis, tak jadi, dapat kahwin. And kahwin dengan pasangan lagi baik daripada tunang dulu. Cakap apa? Alhamdulillah tak jadi hari tu. Tak ada wedding akan keluar. Percayalah cakap. Orang yang kita tak faham, kita tak faham. Mungkin lepas satu tempoh macam, patutlah. Anak kita tak lebih peksa. Macam, isu tak lebih peksa. Apa tak nak atur, dia belajar tempat lain. Maka kita hantar A, kita hantar masuk dia sekolah sekian. Dan sekian mungkin tak belajar agama dah lepas tu. Macam orang kadang dia time kecil-kecil hantar dia sekolah agama. Lepas tu dah besar macam, lari kan. Sekarang ni dia tak tahan. Dia sendiri tak tahan. Dia larikan anak dia bersekolah agama. Lepas tu anak dia pilih sekian. Adalah dulu pernah sekolah agama. Listed. Pernah sekolah agama. Tapi lepas tu tinggal sembahyang pun biasa. Faham tak? So konsep manusia ni kita faham. Untuk jadi siapa. Allah Ta'ala aturkan. Dia aturan dia. Mungkin aturan tadi pernah gagal periksa. Pernah sekian. Baru jadi yang atas ni. Untuk lintas. Tetangga bukan sama pun. Kan laluan tu ke mana? Allah Ta'ala yang aturkan. So setiap benda, musibah dan sebagainya, mungkin dengan berlaku, jatuh kat tempat tadi, mungkin timbul kat sini, undang-undang baru ke dan sebagainya, berkenaan dengan, kita faham kan konteks dia, apa benda. Jadi boleh tak sekatan ekonomi ke kepada Ukraine ke, kan. Ataupun sebenarnya itulah yang lawaknya, dia kata apa, Rusia kata bukan kami yang tembak, kata. Tapi yang menembak tu adalah orang yang Rusia taja. Rusia yang taja kumpulannya tu, kumpulan yang kata pemberontak, pemisah tu, dia taja oleh Rusia. Dia taja. US lah tajuk satu lagi ya. Then sini dia dekat sini, kita kata kuasa besar dunia. Ini soalan paling pelik wartawan. Dia ingatkan agaknya orang yang buat kata bang bawa sekolah hari ni. Mana adakah laluan berkenaan, laluan sepatutnya? La ilaha illallah syarikalah. Kan? Patutnya jangan lalu situ. Tak ada patut-patutnya. Habis macam tu je. Kan? Itu bahkan mungkin dengan berlaku benda ni orang lebih ada jaga-jaga lebih. Kan akan datang jaga-jaga laluan ni ada ke tidak, lintas di kawasan konflik ke tidak dan sebagainya. Actually benda tu berapa kau terbang melintas, kau lintas dah 3-4 hari dah lintas, tak ada benda. Sebelum ni lagi dorong peram kan baru bos malam. Kan dah minggu-minggu dah. Dah beberapa bulan dah sebenarnya konflik Ukraine ni. Tapi kita tu baru jadi kes ni. Jadi tak boleh timbulkan tajuk kalau. Nasib baik. Nasib baik aku datang. Nasib baik aku, tak ada nasib baik. Lihat mana manusia akan pandang Allah dulu. Siapa faham tentang qadar? Apa jadi? Dia refer Allah Ta'ala dulu. Dia takkan refer pada kalaulah, nasib baik. Nah, jadi konteks macam tu. Simple lah. Hadis tu simple. Dan memang apa Ibn Daylami lepas tanya 3-4 orang sahabat, in the end, bersahabat yang keempat kata, Nabi kata macam tu, dia diam. So, ini kita kata adab pula. Adab seorang tabi'in yang belajar. Dia kata, isi para sahabat, dia kata mungkin para sahabat tu punya pendapat lagi. Tapi bila datang pada Nabi, sami'na wa ata'na. Tapi tengok Nabi didik para sahabat baginda, semua fikir macam tu. Tak ada seorang pun fikir macam kalaulah. Sebab apa? Sebab kita, apa-apa menimpa kita, takkan boleh lepas dari kita. Dan apa yang terlepas dari kita, takkan menimpa kita. Maka kita dapat rezeki dan sebagainya. Maka kita gratitude Allah Ta'ala dulu. Dan kita macam orang ni lah yang tolong saya. Orang berkali-kali buat apa? Tak payah. Tak payah macam tu sekali. Maka kita hormati dia, sayang dia, tapi yang sebenar-benar beri kita adalah Allah. Yang aturkan kita adalah Allah Ta'ala. Lahirkan kita anak siapa, dapatkan contoh macam kerja baik, kerja bagus. Sebagai apa? Seorang doktor. Dia ada kaitan dengan tajuk. Siapa yang arahkan anda? Siapa yang taja anda? Kan? Anda dari kat dunia ni mungkin ada orang lagi pandai dari kita yang patut layak dapat beasiswa tadi. Kita dapat. Siapa yang jadikan nak kita lulus? Ada cikgu tuition yang pandai, ada cikgu tuition yang tak pandai. Betul tak? Kalau saya kata cikgu tuition bukan semua sama. Betul atau salah? Betul. So kita dapat cikgu tuition, kebetulan kita hantar cikgu tuition yang pandai. Boleh fahamkan anak kita. Ada cikgu tuition kita hantar, anak kita tak faham-faham. 10 kali pergi, 10 kali balik macam tu juga. Tak faham. Jadi sekarang ni, itu maksudnya aturan Allah. Di mana kita tinggal, tempat kita tinggal, siapa kita kahwin dan sebagainya. Semua sekali. Kita nak usaha, boleh usaha. Tapi jadi atau tidak, Allah Ta'ala yang aturkan. Kita nak usaha lah, buat effort. Tapi effort kita, dia terhenti pada kadar Allah Ta'ala izinkan saja. Takkan kita boleh melangkau pada kadar Allah Ta'ala. So kadar tadi berjalan. Nak atau tidak, suka atau tidak, anda sedang bergerak atas kadar Allah Ta'ala. Dan kadar tadi terkaitan dosa pahala. Kita kena faham dulu satu benda.
Qadar tadi tak ada kaitan dosa pahala. Dia berlaku, terjadi, dan dia untuk apa? Tapis manusia ni. Tengok manusia ni fikir macam mana. Apa attitude dia tu Allah Ta'ala? Adakah dia redha, dia minta Allah Ta'ala ganjaran dan sebagainya, sedar Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala buat apa dia nak? Adakah itu attitude dia? Atau dia biasa dia berdoa tapi lepas jadi macam tu dia melawan. Ish, doa banyak kali tak dengar-dengar juga. Ha, attitude. Dia attitude tu Allah. Itulah dosa pahala dia. Bukan berkaitan masalahlah hujan ke tidak hari ni. Mana dosa pahala? Hari ni hujan ke tidak kita dosa pahala. Panas ke tidak hari ni kita dosa pahala. Dosa pahala kita timbul bila apa? Attitude kita. Macam tu juga dengan apa? Kematian. Kematian tu berlaku. Kita nak ke tak nak dia akan mati. Kan lampu macam ni lah, macam lampu ni nak padam ke tidak? Kau kawalan kita. Bila lampu ni akan padam? Siapa tahu? Tak tahu kan? Okey. Bukan, maksud dia padam rosak. Mana kita tahu? Macam kita ada komputer, hard disk kita nak mati. Tahu hard disk mati je ni? Mana kita tahu? Pernah kena hard disk mati? Tak pernah kot. Hard disk mati, batu barang pun tak boleh ambil balik. Tak pernah. Saya pernah kena. Ada hadis external, letak barang kerja dalam tu. Tu kawan minta ambil, nak ambil cerita kartun dalam hadis tu. Pindah-pindah dekat desktop dia, dia short. Kerja terjemahan 2 tahun dalam tu. Saya macam, pandang kan. Jadi kalau sekarang hilang, saya tak ni sangat. Pasal dah pernah kena. Itu satu lagi blessing. Kalau lepas kena, kita tahu. The feeling tu kita faham. Macam mana kita punya attitude kita faham. Kita boleh jaga. Kaya kemulaan tu macam tu lah. Mula-mula nampak budak yang tu. Dialah yang kata ajak aku datang rumah dia. Pergi ambil sikit. Lepas tu kita nampak sikit. Everything datang. Padahal kita bukan salah dia. Lepas tu orang buka pintu. Di, macam mana? Pergi keluar. Dia mahu orang tu buat apa? Bukan dia yang dia rosakkan benda tu. Tapi in the end lepas apa-apa kita fikir balik benda tu memang Allah punya aturan. So kita baiki balik kerja kita ke? Elokkan balik benda kita silap buat ke? Dan sebagainya. Mana itu kita kata aturan sebenar Allah Ta'ala. Yang kita nampak lepas kita dah hilang tadi. Lepas kita buat baru. Oh lagi elok patutnya. Macam tu. Tapi ketika hilang tu seriously. Kan? Bekerja terjemahan 2 tahun. Gagau juga. Diam, pandang. Tengok sini dekat kanan. Tidur pun nampak hadis hidup balik. Tidur-tidur tu kan. Oh elok balik dah. Lepas tu buka mata. Mati balik. Macam tu sekali tu tak? Itu kita tahu. Tapi okay. Musibah tu nak jadi. Macam mana hadis mati. Kan? Tu, ni orang buat komputer cerita. Macam mana hadis nak mati. Tak ada siapa tahu bila. Dia dah syarikat boleh jamin. Tapi bila hadis nak mati, macam jantung manusia lah. Nak stop berdegup. Bila? Ada orang tu jatuh kena langgar pun melambung. Tak boleh mati pun. Ada orang tu kena segah je. Mati teruk semua ada. Tak serius. Pasal ada orang yang jatuhkan pasal Ramadan. Awal Ramadan tu kan. Dekat Putrajaya. Dia lintas longkang. Terjatuh. Ha, terantuk mati terus. Ada. Ada orang tu jatuh bangun. Jatuh daripada berapa tingkat bangunan. Tak mati-mati pun ada. Bilakah jantung kita akan berhenti? Mana kita tahu? Sebab kenapa kita kematian, musibah, kemalangan, kehilangan, apa lagi? Semua sekali benda berkenaan akan berlaku. Cuma berlaku saja, tak ada sepahala lagi. Attitude kita. Apa kita punya attitude ketika berlaku benda berkenaan? Nak marah siapa ke? Engkau lah, kalau engkau tak jalan kita tadi, aku tak kena. Engkau lah yang ajak aku datang sini. Kalau tidak, aku tak. Salah. Ha, itu masalah dia. Sebab kenapa kita kata seorang manusia tadi kena faham berkenaan dengan apa qadar. Jadi bila okey, simpelnya benda berkenaan sebenarnya cukup mudah. Tetapi kerana manusia pasal saya terangkan benda tu, pasal nak bagi tahu pasal dia orang duk sibuk. Oh, tengok nombor angka 17. Benda tu berlaku ilaha illallah wa syarikalah. Tak ada kaitan. Kan? Di Ramadan sekian-sekian. Ni semua sekali dia kaitkan. Semua nak kaitkan. Tarikh 17. Lepas tu apa orang tu sekian 17. Lepas tu tarikh lahir orang ni 17 tadi. Dia fa'alu ma yasha'. Allah Ta'ala buat apa dia nak. Jadi kalau kita tahu pemilu nak jadi, lari pun takkan lepas. Larilah macam mana pun takkan lepas. Pasal lepas atau tidak kita daripada musibah Allah Ta'ala tu aturan dia. Kalau dia bagi lepas, lepaslah. Bukan sebab kita kata kita jahat atau sekian-sekian. Kalau kena, kenalah. Itu asas dia. Ini yang asal ya. Memang Allah Ta'ala jatang kadang-kadang kenakan apa kaum zaman dahulu macam kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Yang mana mereka ni kaum-kaum para anbiya berkenaan, kita tu dimusnahkan. Fir'aun dimusnahkan. Ya, dimusnahkan sebab dosa dia. Tapi sama-sama ada juga Allah Ta'ala biarkan orang-orang yang zalim, yang jahat dan sebagainya. Allah Ta'ala biarkan sampai mati biasa pun ada. Normal death ada juga.
Yang itu untuk untuk pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Tengok doa mereka, Allah Ta'ala makbulkan. Tapi dalam masa sama, tidaklah orang kata benda tu mesti. So Allah Ta'ala boleh bagi pada benda kita apa kita minta, dan dia boleh tak bagi apa yang kita minta. So doa kita di antara tiga perkara kan, sama ada dia berikan pada kita cepat atau lambat, atau dia jadikan untuk apa? Simpanan hari akhirat, syafaat hari akhirat nanti. Atau ketiga, dia jadikan sebagai apa? Sebagai menolak bala yang akan menimpa kita. Doa seorang manusia tadi Nabi kata, kalau bukan di atas dosa atau memutuskan sehubungan dengan syaitan rahim, maka dia antara tiga perkara. Either A, Allah Ta'ala makbulkan. B, Allah Ta'ala simpan akhirat untuk syafaat. C, Allah Ta'ala tolak dengan bala yang akan menimpa dia. So nanti, faham tak? Benda tu akan berlaku. Doa kita berjalan. Cuma salah satu antara tiga tadi, mana patut, Allah Ta'ala lebih tahu. Macam tu macam orang kita kan minta kata. Ni saya sibang ni budak-budak dia kata. Dia kata, "Oh, kereta besar, kereta besar." Saya kata, "Nak kereta besar? Doa. Kalau Allah Ta'ala bagi, kereta besar, tadi semua yang minta kereta besar, bagi. Kereta-kereta besar, kereta contoh macam contoh saya ambil Camry. Tayar rosak. Camry tak teruk sangat, BMW lah. Okey. Jadi tayar Camry pun teruk dah. Kalau rosak tayar, dia orang tak ganti satu je. Kena ganti empat-empat ke, kan? Boleh ganti satu je, satu saja. Masalah. Macam kalau BMW tak boleh ganti satu. Dan jenis biji tayar dia satu dah mungkin paling rendah harga RM600 kalau dia kata Camry. Ha? Kalau BMW apa? RM1,000 kan? RM1,000. Kalau apa saya tengah Porsche Cayenne tu sebiji tayar dia RM2,000. Tak, saya tak tahu jiran saya cakap. Porsche Cayenne yang besar four wheel drive tu RM2,000 tayar dia. Betul atau tidak? Oh, berapa RM1,500? Item lebih baik dia tengok tayar mana. Tayar Recon tak boleh pakai lah. Kalau Recon daripada Jepun tu yang 5 tahun lepas pakai. Hash. Mana dapat berapa 400? Botol punya tayar lagi mahal kat dari tu. Ya benar kak? Betul. RM400 tayar, tayar kereta tu, Porsche Cayenne tu. Ambil kat mana? Ini kena beritahu jiran saya. Mana je? Dia tayar lebar yang rim 18 tu. Kanye 20 tadi. Ha? Kanye 20 lah. 20. Ni 20 mana dapat 400 ke? Okey, anyway lah. Dengar. Okey. Actually pasal jiran saya, okay, dia jiran saya cerita. Dia pergi tukar tayar kereta dia. Kemudian ada kereta sangkut kat situ. Dia tu bosor gila tayar dia kata kereta apa? Okey, Porsche lah kan. Lepas tu kemudian yang four wheel drive tu kan. Dia kata kenapa orang tak ambil lagi? Ambil macam mana bang? Dia kata sebiji tayar 2,000. Kalau 4 tayar, yang ganti 4 tayar, 4 tayar RM8,000 sekiranya telah. Okey, kalau tadi kalau BMW tadi sebiji RM1,000. Okey, kalau dia kata orang yang gaji RM2,000 dapat kereta macam tu. Maintenance sanggup ke? Soalan. Kadang-kadang kita jangan minta benda luar daripada batasan kita. Kadang-kadang manusia dia lupa. Dia minta benda yang luar batasan dia. Allah Ta'ala berikan kita benda yang dia nak dan actually sesuai dengan kita. So kenapa kita kata qadar itu berjalan dan kita apa? Jadi ke apa sekalipun kita angkat tangan dia tak? Yang kita kata, "Oish, kenapa orang tak bagi aku benda sekian?" Sebab setiap kali benda tak bagi tu dia tahu kenapa. Kita je yang tak tahu, mereka lepas apa? Lepas dah tempoh panjang fikir balik, patutlah tak bagi. Kalau bagi memang mati aku. Dia kata macam tu. So memang manusia dia kena faham pasal setiap orang. Kalau kita katalah tadi kita kata apa? Katalah tayar ada 400. Tukar minyak berapa? RM30. Orang gaji RM2,000 nak pakai kereta macam tu. Tak gila. Minta-minta, "Ya Allah berikan aku sekian." Aku bagi, Allah Ta'ala bagi pun tahu. Kan? Jadi benda tu dia kena faham. Setiap kali Allah tak bagi, ada sebab. Dan atau dilewatkan, ada sebab. Tak ada benda tak ada, tanpa sebab. Tapi berdoa mesti. Pasal para anbiya sendiri berdoa. Kita lihat macam Nabi Zakaria. Zakaria alaihi salam. Kita buka dalam surah Maryam. Ayat pertama, kedua, ketiga. Allah Ta'ala nyatakan. Kaf ha ya ain sad zikr rahmati rabbahu abdahu Zakaria, mana menyebut Tuhanmu, kisah apa rahmat Tuhan kepada hamba-Nya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiya, ketika dia seru Tuhan dengan seruan yang slow, perlahan sangat. Qala rabbi inni wahanal azmi inni, dia kata, "Tuhanku, aku lemah dah tulang aku, washta'al ra'su shaybat, rambut aku dah menyala dah uban. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tak pernah kepada tu, kepada doa kepada engkau merasa malang. Wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanati imra'ati akhira fahabli min ladunka waliya." Dan dia celik apa, dan apa dia kata, aku bimbang. Khiftul mawali min wara'i, aku bimbang
orang-orang yang lepas aku. Mana Bani Israel tak siapa yang jaga. Dan isteri aku dah apa? Dah putus haid. Fahab li min ladunka waliya. Berilah daripada untuk aku seorang pelindung, seorang penjaga. Ya, jadi dan dia doa tadi, Allah Ta'ala berikan dia anak. Masa dia, kat sini kita lihat. Qadar Allah Ta'ala tadi tidak pula memaksa kita dengan berdoa. Macam redha je lah, redha je lah. Kan, tosah berdoa, tosah doa. Jangan doa. Tawakal. Itu salah dia. Tawakal yang salah. Sebab para ambiak berdoa, minta. Itu permintaan Nabi Zakaria. Dia minta, minta, minta. Bahkan kalau kita buka dalam surah Al-Imran, ketika dia nampak Maryam dapat makanan, ketika itulah dia berdoa. Itu antara adab-adab kita berdoa. Bila kita dengar orang dapat nikmat, orang dengar. Kita dengar kawan kita dapat nikmat, kita dengar nikmat dia dapat, kita doa kepada Ta'ala. Bukan kita tu dengar orang dapat nikmat, nampak aku dia pula dapat. Masalah juga. Kalau kita belajar pasal Zakaria nampak Maryam makan, ya makan makanan yang kita tak ada pada musimnya, tu buah-buahan dia kat situ dia nampak. Dia kata dan bila Maryam kata daripada Allah Taala, lalu Zakaria ketika itu pun berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situ berdoa dah Zakaria pada Tuhan dia. Actually doa itu tidak ilmu tajuk menyekat untuk qadar. Kadang-kadang kita kena ni betulkan persepsi sikit. Mana orang kata qadar terima. Benda tak ada kaitan dosa pahala. Kemalangan, accident ke tidak, mati ke tidak, tak dosa pahala. Attitude kita main peranan. Dosa pahala kita berdasar pada attitude kita. Berlaku kemalangan, kita buat apa? Hilang barang, kita buat apa? Hilang barang jumpa bomoh dekat sekian. Ada dosa lah. Hilang barang, kita minta Allah Ta'ala gantikan. Mana kita jakin Allah Ta'ala gantikan yang lain. Dan itu jadi attitude yang baik. So, setiap kali benda ni berlaku, kita kena belajar pasal yang ni kita kadang-kadang dah benda ni, hadis tu simple. Tapi bila saya pastekan kepada WhatsApp kan, saya terjemahkan hadis tu, saya paste balik, saya terangkan balik. Dia tanya apa benda maksud dia, saya terangkan balik. Lepas tu seorang tu kata, okay, geng-geng yang apa makrifat macam ni nampak tak benda ni macam macam mana apa meaning hadis ni? Hadis Nabi kena ada meaning lain ke? Hadis tu jelas straight cut. Straight to the point, tak ada benda lain. Itulah pengertian hadis tadi. Mana maksud dia seorang manusia yang tak boleh terima qadar Allah Ta'ala, amalan tak diterima, amalan tak diterima, dia pasti masuk neraka. Confirm masuk neraka. Mana dia kata macam dalam, disebut dalam hadis tadi, hatta dia kata walau anfaqta ma fil ardi mithla uhudin zahaba, kalau kau infakkan seperti bukit Uhud emas, ma qabilahu Allah mink, Allah takkan terima ia daripada engkau, hatta tu'mina bil qadar, sehingga kau beriman qadar. Cara dia wa ta'lama, dan kau tahu, annama asabaka, apa-apa menimpa engkau, lam yakun liyukhthi'u, apa kena takkan miss, anything kena takkan miss, wa ma akhtaka, apa terlepas miss engkau. Kan kalau 5 saat kita ke depan lori tu lenyek kita, kalau kita cepat tadi kan, kalau dia kata kalau apa benda miss engkau, tengah sebut nasib baik, lam yakun liyusibu, takkan kena engkau, pusing mana pun tak kena. Dan dia kata walau muta ala ghairi hadha, kalau kau mati bukan di atas ini, la dakhal tanar, kau masuk neraka. Ini kata kata-kata Ubay bin Ka'ab pada Ibnu Dailami. Lepas tu dia tak puas hati tanya pada Ibnu Mas'ud, jawapan yang sama. Tanya dengan Huzaifah bin Yaman, jawapan yang sama. Tanya dengan Zaid bin Sabit kata Nabi sabda macam tu. Baru dia diam. So tak ada. Dia kata dalam tajuk ni memang kita kata benda berkenaan terima dapat, kita tahu macam tu. Musibah atau nikmat sama saja. Kalau tak sebut tu kenapa tak nyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 22-23. Al-Hadid 22-23 tak nyatakan ma asaba min musibatin fil ardi, tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi. Gempa bumi ke, ribut taufan ke, apa dan sebagainya kan, gunung berapi meletup dan sebagainya. Tidak akan berlaku sebarang musibah di muka bumi, wala fi anfusikum, nanti tak juga berlaku pada diri kamu, illa fi kitab, kecuali benda tu telah tertulis di kitab. Tak ada tulisan dia. Min qabli an nabraha, sebelum kami jadikan ia terjadi. Sebelum jadi benda berkenaan dah tertulis dah. Allah kata inna dzalika 'ala Allah yasir, itu di sisi Ta'ala adalah mudah. Menjadikan satu benda sebelum berlaku dah tertulis. Simple. Di sisi Ta'ala cukup mudah. Kenapa? Okey, belakang tu. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tak rasa sesal di atas benda yang lepas dari kamu. Kamu Allah terlepas bas, terlepas kapal terbang. Jangan rasa sesal. Apa terlepas dari kamu yang tersesal? Ish, kalaulah aku tahu aku letak saham aku kat sini, kalau aku tahu aku beli saham sekian, kan? Actually, sampai tu peringkat, ada orang kata sesal, terlepas. Terlepas peluang buat duit, terlepas peluang beli rumah murah. You dengar rumah murah kan? Orang nak, budak-budak muda nak kahwin ni, kan?
Lepas tu nak beli rumah kata, ish tak ada duit kan. Dia tengok, ada rumah murah ke? Kan boleh beli murah dengan harga. Cik, dengan terlepas kan bila kita tak terlepas era berkenaan, kita cakap, ish kalaulah. Tak, likailah tak sahu ala maaf, takut boleh, bukan, tak dapat tu, memang bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita, kena belajar macam tu. Pasal benda tu apa? Tulis dah. Allah Ta'ala menjadikan kita tak dapat benda tu. Wala tafrahu, dan sebaliknya kita dapat macam-macam pula. Dapat hafal Quran, dapat belajar hadis, dapat sekian dan sebagainya. Dapat ilmu banyak, pun kena belajar juga untuk apa? Jangan belagak. Jangan sombong, sebab apa? Itu pun, tulis dah. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu takkan bergembira dengan apa yang kamu dapat. Dia datangkan kepada kamu, diberi kepada kamu, kamu tak gembira sangat. Allah Ta'ala nyatakan, inna Allah la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka untuk setiap orang yang mukhtal, yang belagak-lagak juga, fakhur, berbangga-bangga, menyombong-nyombong. Allah tak suka. Pasal memang asas pertama tadi, benda tu dah return. Kalau dah return, dah qadar tu macam tu, apa kita dapat atau apa kita tak dapat, apa kita terkena atau tak kena, dah tertulis. Ia bukan kaitan masalah dosa pahala. Allah Ta'ala berikan benda ni kepada manusia. Macam tu, macam kita kata, macam orientalis barat kan, yang belajar Islam, mungkin hafal hadis lagi banyak dia ustaz. Tahu tak? Tak tahu. Pernah tengok ya buku apa, buku apa, apa Mu'jam Mufahras li Al-Fazil Hadis. Mu'jam, dia buat kamus berindeks bagi lafaz-lafaz hadis. Dia sebut katabah. Dalam Bukhari hadis mana, Muslim hadis mana, Tirmizi hadis mana, yaktubu hadis mana ada, kitab hadis mana ada. Dia buat kutubu sitah dengan Mu'tah Malik. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Majah. Bukan orang Islam. Even yang bawa keluar tu dia masuk Islam kan. Tapi dia bawa keluar, pasal buku tak boleh keluar, dia bawa keluar selai-selai. Dia hafal apa benda ni, dia tulis balik kat luar. Tu besok masuk tak? Sampai habis dia pindahkan, apa, 9 jilid. Dia orang hafal Quran, seriously, hafal hadis. Tapi bukan untuk kebaikan pun. Allah Ta'ala bagi pada siapa dia nak. Untuk orang-orang berkenaan, Allah Ta'ala bagi je. Tapi tak ada, tak ada. Pasal itu qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aturkan dunia ni macam ni. Untuk ujian pada orang yang Islam, yang tak buat kerja, dan tunjuk pada orang yang apa, yang apa, yang bukan Islam ni tadi, apa, yang pada Islam, bukan Islam tadi, jadi pula untuk dia istidraj. Dia nampak pula macam, ush, kalau betul aku jahat, kenapa Tuhan tak kena petir kat atas aku? Dan dia berjalan, dia buat jahat lagi. And so on, sampai Allah Ta'ala tarik dia, dia tidak beriman langsung. Itu asas, Allah Ta'ala ada aturan dia sendiri. Kita tak boleh kata macam, kenapalah, kenapalah, apa salah? Sebut je, habis. Sebut je, kita sebut je, habis. Sebab kenapa kita banyak baiki balik kata-kata kita, lafaz-lafaz mulut kita yang kata-kata kadang-kadang benda berkenaan membawa kepada sikit tanda kekufuran awal, ingkar Allah Ta'ala kepada qadar Allah Ta'ala. Itu pasal dalam hadis Nabi kata, watuk minna bila qadar khairihi wa syarihi, kamu memang qadar baik atau buruknya. So anything happen zaman kita sekarang ni, macam tapi jelah, macam berlaku pada umat Islam di Palestin. Jangan pula diam je macam, ah, dah qadar. Ah, bukan. Doa lah pula pasal Nabi SAW. Bila para sahabat mati kena bunuh, Nabi berdoa. Qunut nazilah. Ke atas orang-orang yang apa, yang apa, kepada Re'alin, Zakwan dan juga Usayyah. Nabi doa. Bukan diam je. Ya kan? Tak. Kemarahan Nabi, Nabi tunjukkan. Sehingga Allah Ta'ala kata pada Nabi, tinggalkan. Sebulan Nabi buat. Doa ke atas mereka. Lepas tu Nabi tinggalkan. Tu itu asas kena faham. Bila benda yang ada kaitan doa, doa, jangan duduk diam pula macam lapar. Kalau nak kenyang, kenyang juga. Qadar Allah Ta'ala berjalan, makanlah, kan. Duduk diam tunggu, kalau ada qadar kenyang, kenyang juga ni, kan. Lepas tu dahaga, minumlah, kan. Berdosa, taubatlah. Kan berdosa, bertaubatlah. Jangan tunggu diam, dah qadar Allah Ta'ala aku berdosa. Macam mana? Taubatlah, kan. Ada orang dia pelik, saya pelik tak. Dia kefahaman qadar ni, ada satu ekstrim, lepas semua sekali. Ada satu tak ada, semua aku punya. Dan sebab itu dia kata, ini batasan yang kena jaga. Setiap manusia dia kena jaga bab ni. Supaya jangan sampai dia tersilap, tersalah, lalu dia apa? Tak kena dengan kehendak Allah Ta'ala dalam masalah iman tadi. Iman tu dia ajarkan sebenarnya. Bukannya dia, bukan bentuk kita terpandai-pandai kamu. Tak, Allah Ta'ala atur pada kita. Macam mana kita patut faham, macam mana kita tahu. Dan melihat pada para sahabat Nabi, ada antara jalan awal. Tengok sahabat Nabi faham macam mana. Itu cara kita memahami Al-Quran juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dia kata tadi, memang dia kata ahli maksiat ni berat kepada mereka ketaatan. Okey. Menyaksikan dari kitab Allah Taala, Allah Ta'ala nyatakan ke atas orang-orang musyrik dalam surah Asy-Syura ayat 13. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Berat kata orang musyrik apa yang kamu seru mereka kepadanya. Ajak tauhid tapi mereka seberat.
Dia rasa benda tu simple je. Tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tapi orang musyrik tadi rasa berat gila. Macam tu je bila orang yang apa ahli maksiat buat ibadat, dia rasa berat. Okay, dia kata yang tu. Oleh itu, siapa yang sukar ke atasnya apa yang suka Allah Ta'ala, maka dia terdedah kepada celaan. Siapa yang benda Allah Ta'ala suka, dia tak nak. Dan dia terdedah pada celaan di sisi Allah Ta'ala juga. Adalah di sisi nas yang datang mencela pada atas diri dia. So, sebab itu kita kata ini ialah tarbiyah. Bagi manusia lihat ayat-ayat berkenaan. Datang dalam surah Al-Baqarah tadi, tengok kat situ apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Antara yang Allah Ta'ala ajarkan, kalau dia kata orang tu ahli ibadat, ringan kat atas dia. Ahli maksiat, berat kat atas dia ibadat. Yang ciri dan itulah kita kata benda tu berdasar pada kedudukan hati seorang. Dan kalau dia rasa diri berat, baiki. Janganlah kata anda qadar Allah Ta'ala. Tak, baikilah. Kalau kita jahil, belajar. Kalau kita sakit, makan ubat. Kalau kita lapar, makan. Kalau kita berdosa, taubat. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu dan tangguh. Jelas? Ni baik. Kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kuliah khas Ustaz Muhammad Asyik Sobri 15 minit lagi. Jadi, Wahabi dan Terorism siri 1 dan besok Wahabi dan Terorism siri 2. 19 hari ini dan 20 Julai besok 11:30 pagi. Habis ku apa tak tahu. Yayasan Taklim akan bercuti mulai Isnin 21 Julai hingga Jumaat 8 Ogos. Kelas akan bermula semula pada Sabtu 9 Ogos. Ustaz Kariman punya kelas bermula pada Jumaat 15 Ogos. Seminggu lagi lepas tu. Okey, yang lain apa kita kata kelas akan mula 9 Ogos. Wallahu